Bismillahirrahmanirrahim. Bukan karena penyakit. Makan sayur jengkol sama sambal cumi cabai hijau plus tempe. Enak guys. Ini dapat bawa Lumba Enolari ya dari Banyuwangi. Cuma lagi ngomong Banyu aku kok panas. Senok, Cirebon. Kalau umur Nur. Ini Mbak Risma, Wonosobo. Bukan karena usia. Sama sih pikiran ya. Kawane moto. Saya cabe keringnya mau enggak? Sambal kering jemek kabeh. Ora kaya mangane lemah. Lupa dike. Ora ngomong, tak kira mang nyidok-nyidok ngono kuwi mangane kelakone iki kan ngono biasae. Go ada mangan. Ngomong. Soale kan pikirku iki oke. Ana apa-apa, duwe lemahku langsung. Dadi kan paham ya Yu, sapa sing gombakno ora kok masak. Kabeh. Nek ngomong iki ora ngomong nek sampean yo yo wis lho bareng. Aku wis mbah desan. Bukan enggak ngomong Nono. Ngomong. Kita makan dadakan guys, tanpa rencana. Tapi enak. Lebih mahal daripada daging. Mbak Nur. Ada lemeknya ya. Enggak kelaran Nono. Orang pas ngerokok juga sama dia. Kayak masak katanya suruh bawa kelaran. Oke, guyu. Hapnya suruh bawa, wis tak buang, guyu. Hahaha. Lagi kesel karena nenek. Dia kan tadi apa? Pemandangan. Sudah dibuang katanya. Tadi nah. Semua orang ngomong kok. Marco karam. Karena. Jadi aku loro. Biasanya kan lek. Senjempat, senjelimo kan dia turu. Senjempat, senjelimo. Lek loro kan turu. Cuma kan orang roti, jepuk roti. Samong. Apa mungkin oleh loro? Kalau roti kamu di rumah di langsung teman. Kau dia aku ni enggak nyopok yuk. Tadi aku kau tamsang. Kau dia aku ni enggak medun loh. Enggak kamu tak di tamsang. Enak mana tangannya bukan selayu loh. Tidak ngerti aku mana. Jengkol. Terus pahit dari aku jengkol itu. Rasanya pilih-pilih ngono mas saya. Tadi pagi aku sama nenek. Ambo pengusaha bikin sendiri. Kayane nang jek kono masak apa kakaran. Sing kene masak e piye to? Napa? Koyo ora masak. Ini enggak digeprek salah pedagangnya. Mau. Dapat ngerebus ini digeprekin dulu. Kalau digeprek kan nyerap ke dalam. Iya. Iya, bijinya. Biasa kalau di luar itu bilang mau ngapain. Bukan buat manjat, buat duduk. Kamu mau jatuh lagi, sudah. Enggak kok, cuma buat ini silahkan. Bumbu ini bumbu anu. Bumbu apa? Bumbu kayak ada cengkeh-cengkehnya. Pakatnya aku. Kare-kare piye lho. Tapi kentang masak aku. Hah? Kentangnya sih masak aku, tapi dicampuri. Memang karena enak. Dicampur gitu. Enggak bisa makan. Kuahnya yuk. Emang ada kayak bau-bau kare itu? Iya. Bumbunya ada bumbu bungkusan ini. Saya enggak tahu cuma di kentang iki apa. Kentangnya enak. Iki apa iki? Iki lho. Mbak Yun. Mangga kelontong. Potong kok apa enak, Mbak? Ya banyune, Mbak. Poten, Mbak. Wah, dengar apa mangan Mbak Titi. Apa ngerasin kita ya? Ngerasin kita. Di sini dia makan di rumah lu udah kenyang dia. Iya, tadi nanti kan ininya dimakan dulu. Lu pasti tambah otot enggak semua atau tanya mama. Ini kan cuma menghormati. Iya, mamang telung jumbung ya. Dua paket itu mie. Kayak aku tadi aja. Saya makan roti. Dikasih sama Mbok. Mataku kuyang-kuyang. Kata nenekku gini. Kamu enggak lapar ya? Seminggu genteng ratu rumah mak. Kalau suruh mak kasih paling iso tunggu jam setengah limo. Pesan tadi mik. Di sana masih nono mang ya nak go teh. Kan udah dikasih Mbak Risma. Kan ada dua. Hah? Jangan
Nonok apa? Hah? Nonok apa? Iki sing pedes apa iki sing pedes? Jadi mau jam layer aku tuh di dua pap. Kenapa gue? Kenapa? Ngegas. Ada itu di tas aku. Enggak ya aku naik motor udah aku pengen blazer. Apa? Iya. Blazer apa juga? Dreng anak kan. Banyak dicuci. Tapi ini enggak sabar melaku. Ada air minumnya. Anu wis tak tekno ya. Wis. Lah iya ngene iki. Itu aku rini. Sampai sesuk sik kono. Yang itu bulat satu ya. Panjang dua, bulat satu. Yang panjang punya Mbak itu.